Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ikhwanifillah rahimakumullah Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia Selain menjadi bulan suci yang penuh dengan berkah Bulan Ramadan juga memiliki banyak keistimewaan Maka di sini anda akan menyampaikan tiga keutamaan Ramadan Pertama, di bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan kepada umatnya agar dapat beribadah lebih banyak lagi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-'adzim. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban dan tujuan dari puasa Ramadan adalah untuk mendapatkan takwa atau ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, di bulan Ramadan juga Allah akan menghapus dosa-dosa dari amal-amal ibadah umat Islam sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man soma imanan ma Bukhari Muslim Dalam hadis ini Sangat penting bahwasanya kita beribadah kepada Allah dengan ketulusan dan penuh harapan, agar ampunannya. Yang ketiga, di bulan Ramadan, umat Islam juga dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan ibadah malam seperti sekiamulail dan sholat tarawih dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan harapan pahala dari Allah subhanahu wa taala maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni hadis riwayat Bukhari dan Muslim subhanallah beribadah satu bulan Ramadan penuh ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah siang dan malam hari seperti beribadah di malam Lailatul Qadar yang tika pada 10 malam terakhir Allah Azza wa Jalla akan menghapus semua dosa yang telah lalu Namun pertanyaannya Apakah semua dosa akan diampuni keseluruhannya? Mayoritas ulama berpendapat bahwa Ampunan dosa di sini hanya berlaku pada dosa-dosa kecil saja Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Salat lima waktu dari Jumat ke Jumat Dan dari Ramadan ke Ramadan Ialah menghapuskan dosa diantaranya masing-masing Apabila dijauhinya Dosa-dosa besar hadis riwayat muslim. Dosa besar adalah dosa yang disertai dengan ancaman hukuman di dunia atau di akhirat. Termasuk dosa besar adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat dan digandingkan dengan suatu, hu hu dengan suatu hukuman tertentu. Bukan sekedar dilarang. Syekh Muhammad bin Salih al Utsaimin mengatakan dosa besar adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan suatu hukuman khusus. Maksudnya perbuatan tersebut tidak sekedar dilarang atau diharamkan namun diancam dengan suatu hukuman khusus. Semisal disebutkan dalam hadis, barang siapa yang melakukan ini maka ia bukan mukmin atau ia bukan bagian dari kami atau semisalnya. Ini adalah dosa besar dan dosa kecil adalah dosa yang tidak diancam dengan suatu hukuman khusus. Lalu bagaimana cara kita menghapus dosa-dosa besar yang telah kita lakukan? Yang ini, dengan taubat yang sungguh-sungguh sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam ayat ini sudah jelas bahwasanya Allah memerintahkan hambanya untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Jangan mengira dengan puasa dan beribadah pada bulan Ramadan semua dosa sudah diampuni dengan demikian, tidak ada rasa takut kepada Allah sedikit pun ketika berbuat dosa. Karena menganggap pada bulan Ramadan akan dihapus sehingga dengan mudahnya berbuat dosa seperti korupsi, makan riba, atau bahkan membunuh. Dengan harapan berbuat dosa selama 11 bulan akan diampuni dosanya dengan tobat satu bulan pada bulan Ramadan. Padahal Allah tidak menghapus kecuali dengan tobat yang sungguh-sungguh agar tidak ada lagi yang berani melakukan perbuatan dosa karena takut hukuman yang lebih berat di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan puasa dan menjalankan ibadah dengan sepenuh iman dan semata-mata mengharapkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.